Dia ada sejarah. Mana datang saya usul perkataan puasa? Ni ada cerita ya. Zaman dulu di India, ada satu raja. Raja ni memerintah sebuah negeri. Negeri ni namanya negeri Ascanon. Nama negeri ni. Saya ulang nama Ascanon. Nama. Dulu, amalan tidak makan dari pagi sampai petang, tidak ada istilah. Dulu tak tahu nak panggil apa. Amalan apa tak ada nama. Sekarang baru panggil puasa. Dulu tak ada gelaran. Jadi, raja ni gagah. Dia boleh berlawan dengan rimau, gajah. Sehingga kan kalau sungai ada buaya, dia terjun, lari buaya. Dia memang gagah perkasa ni. Pokok hutan yang umur 100-200 tahun, dia pergi tebang, lari jemalang-jemalang. Takut kan dia? Satu hari dia tanya kepada menteri-menteri dia. Kata dia, saya ni gagah sangat. Tak ada orang dah sanggup berlawan dengan saya. Ada tak idea apa saya nak buat supaya saya kekal jadi hebat macam ni? Datang menteri dia, angkat sembah pun tuanku. Tuanku selagi tak boleh berhenti makan. Dari pagi sampai petang, tuanku belum diiktiraf sebagai orang hebat. Orang hebat ni dia mampu tahan lapar. Oh, kata jangan cabar saya. Esok saya tak makan. Molek tuanku. Tapi tuanku tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Boleh, hari esok aku tak makan. Pagi esok dia tak makan. Sampai lebih kurang 10-11 dia boring. Dia kata tak ada aktiviti lah. Aku biasanya buat kerja workout apa semua. Boleh tak aku nak buat kerja? Menteri jawab, boleh tuanku. Dia ajak ulu balam pergi memburu di hutan. Dia kata petang kan boleh kita makan binatang-binatang buruan. Gilah, ni tak makan ni. Pergi cari binatang apa semua, bawa balik. Balik tengah hari dia penat. Dia beritahu menteri pendeta dia, boleh tak saya minum sikit? Tak boleh tuanku. Tuanku kena tunjuk contoh pada rakyat jelata. Rakyat sedang memati ni dalam tempoh 100 hari ni. Dia tengah tengok ni mampu atau tidak. Tuanku ni melaksanakan janji ni tak makan sampai petang ni. Okey, dia pun tunggu sampai petang. Sampai petang dia dahaga sangat. Bolehlah minum sikit? Tak boleh. Orang bukan tahu. Tak boleh tuanku. Ini amanah. Kita kena pikul amanah. Okey, dia tunggu pula sampai petang. Akhirnya dia dah tak tahan sangat. Masa tu matahari nak terbenam. Datang pendeta. Tuanku, dari 2 minit tuanku boleh makan. Dia titahkan air sebalang-balang air penuh depan dia. Dahaga sangat. Tengok matahari jatuh. Tuanku, minum sekarang. Dia ni pelahap sangat. Dia ambil air sebalang. Go. Dia minum. Minum. Overdose. Air tu sampai sini lah. Airnya lemah. Nazar. Datang pendeta. Tuanku okey. Ayat dia yang terakhir keluar pada mulutnya. Better. Puas. Terus mangkat. Akhirnya pendeta istiarkan. Demi mengenang raja kita yang sangat berdaulat lagi berjasa. Mulai hari ni, amalan tidak makan dari pagi sampai petang. Kita namakan amalan tu amalan puas. Kata gitu. Demi mengenang jasa siapa? Raja. Raja Ascanon. Cerita ni saya dapat dari majalah gila-gila. Ya? Budak-budak muda tak kenal majalah gila-gila. Budak-budak WeChat ni bukan pernah menengok majalah gila-gila. Janganlah percaya sangat cerita. Tak, tapi nak menggambarkan, puasa ni satu dunia amal.